Ya, ini nama tempatnya Danga Bay Country Garden. Memang bagus lah gardennya. Kayak model-model di Singapura sih, kurang lebih lah. Ada kayak kaktus nih. Nah, ini swimming poolnya. Swimming poolnya tuh langsung view ke laut. Ini Pak, say hello. Kita review nih tempatnya. Pas ini boleh pas lagi. Boleh. Let's go to the beach. Yang buat cantik, yang buat bagus pohon-pohon kelapanya ini sih. Nah, ini di bawah saya ini kan swimming pool nih ya. Ini swimming pool. Langsung view-nya ke gedung-gedung tinggi nih. Terus langsung jalan lagi ke pasir. Aksesnya langsung ya ke pantai gitu. Ini Danga Bay Johor, Malaysia. Seperti ini pasirnya. Putih juga. Krokodil. Lo pasir. Gak usah takut lah. Do you know why? Because we are also crocodile. Kita lagi di Danga Bay, di beachnya kita nih. Lagi surut. Beachnya. Oh, berarti nyampe sini biasanya. Air lautnya. Malam biasa sih. Malam. Oh. Surut nah. Mulai naik. Petang ke malam ya, naik ya. Lumayan lah. Nice view. Ada jatuh. Ya, yeah, I like this place. Tuh barbarnya kalau ngopi, minum, makan santai, relax. Pondok-pondoknya ada juga sebelah sana. What time is it now? What time? 5 tuan lah. Oh, tengah 6 sore, ya. Tengah 6 sore, petang masih di, iya, Malaysia. Sebenarnya kalau cuaca bagus kita bisa lihat sunset atau sundown di sini. Ya. Cuman karena mendung, kurang bagus cuacanya, jadi kurang mantap lah. Jadi kalau yang tinggal apartemen hotel di sini, ya view-nya langsung ke laut gitu. Tepi laut nih apartemennya, akses ke pasir ini, ke pantai nih, sep gitu. Hari ini hari Rabu ya, Lek? Hari Rabu. Rabu, tanggal? Tanggal berapa? 27. 27 Desember. 2023. 2023. Salam dari Danga Bay Country Garden, Johor, Malaysia. Kita ya ginilah holiday season di Malaysia. Vacation. Thank you Malaysia Johor. Nah, ini kita mau review posisi belakang Danga Bay. Coba ikuti yuk dari belakang. Ini memang tempat ini ramai sore jam 4 ke atas lalu gitu. Banyak foto-foto di sini lah, mau foto-foto. Udah matinya dari ini. Nah, di baliknya ini untuk bar ngopi gitulah. Nuansa-nuansa Bali gitulah di sini. Sampah bersih, clean. Seperti inilah kondisi di Danga Bay Johor, Malaysia. Yang bagus juga karena pohon-pohon kelapa ini ya. Jadi asri rindang juga.
juga. Oh, yang coba di shoot. Darwin Beach Cafe. Ini kafe, ini kafe. Jadi mereka lagi ngelak mejanya karena hujan. Ini sisi belakangnya ya, sisi belakang gedung-gedung hotel ini. Lanjut, di sini lagi kita. Nah, ini coffee shop atau cafe, bar gitu lah. Langsung akses ke pantai. Nah, di sini juga banyak juga yang foto-foto. Kalau yang ini nih, ini pelabuhan. Berapa kapal-kapal asing aku lihat bagus-bagus yang di sini. Ini dermaganya. Kalau aku lihat ya di Johor atau di KL atau di Malaysia ini, di burung gagak ini banyak kali. Nah, kayak gini paling banyak di Malaysia ini, burung gagak. Dari sini tangganya akses ke pelabuhan, tapi kayaknya di lock ya gitu, jadi nggak bisa masuk gitu. Anjing laut, itu ada anjing laut bang. Sana. Ah itu tuh kan? Oh mal, udah masuk dia ke laut itu. Anjing laut itu. Kalau seandainya cuaca bagus, sunset bagus ya di sini. Bagus. View-nya laut nih, ada pelabuhan. Kalau nggak salah, gedung sana Singapura atau Johor masih saya pantai. Yang paling jauh itu. Kalau nggak Singapura atau Johor kayaknya yang sana. Yang warna sunset-sunset itu, kalau nggak Singapura. Kayaknya prediksiku sih, Singapura sih. Nah, coba putar balik. Arah ke sini. Nah, inilah gedung-gedung tinggi ini semua. Satu kawasan namanya di Danga Bay, ada mall, ada restoran, komplit semua di sini, apartemen, hotel, apalagi coffee shop, swimming pool, lengkap lah di sini semua. Jadi kayak one stop living di Danga Bay. Ini dia semua yang di atas ini. Ini juga sana juga akses pantai, ada kafe, lengkap lah semua di sini. Kayaknya one stop living. Kamu pesinta jalan-jalan yang pengen ke Johor, Malaysia, wajib kunjungi Danga Bay. Oke, cukup demikian kita review ini. Sampai jumpa on the next video. Thank you.